tahu udah desain Lost and Found ini adalah sebuah cerita komedi. Cerita komedi situasional yang absurd tentang satu karakter, si Oki, yang karena kebodohannya sendiri dia terjebak sehingga harus ditolong oleh karakter sisi yang kebetulan Indigo. Karakter gue di Lost and Found ini, seorang Oki itu galak pertama, terus orangnya berani, parnoan, tapinya parnoan, dan kalau udah parno tuh dia jadi yang kayak berasa gerusuk, ini gimana nih, jadi kayak otaknya pendek gitu, mikirnya pendek. Sisi, she's a normal person gitu, dia pekerja biasa yang kebetulan mempunyai kelebihan dibandingkan orang-orang lain mungkin gitu ya. Orang-orang lain juga pasti punya kelebihan masing-masing, tapi kelebihan dia mungkin berbeda dengan orang pada umumnya. Temanya adalah tentang anak-anak Indigo yang menurut gua salah satu hal yang masih kurang dimengerti di masyarakat kita. Nah, dengan proyek ini kita dapat kesempatan untuk lebih membuat masyarakat mengerti tentang apa sih Indigo itu. Indigo itu adalah salah satu kelebihan atau gift kali ya. Pasti masing-masing orang punya kelebihannya sendiri-sendiri kok. Kayak orang yang jago gambar, kelebihannya dia jago gambar gitu. Orang yang jago main musik, kelebihannya dia bisa main musik. Nah, kebetulan anak Indigo ya, dia punya kemampuan di bidang yang beda. Ada satu momen yang mungkin idenya Oki tuh untuk ngumpet di selokan itu. Ada satu momen Oki, Sisi sama Donald ngumpet di satu selokan, tapi bertiga dempet-dempetan. Gue menganggap diri gue director yang kebetulan kemampuan gue kuat di komedi. Ketika penonton kita tertawa, berarti kan artinya mereka loose kan. Dan ketika mereka loose, dinding mereka hilang. Mereka benar accept apapun itu isi film.